Sebagai latar belakang, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui program Bumi Sejuta Sapi berhasil meningkatkan populasi sapi melampaui target. Hingga akhir tahun 2011, populasi sapi di provinsi ini tercatat 740.000 ekor dari target 780.000 ekor. Peningkatan populasi sapi ini tentu membawa konsekuensi lain, yaitu meningkatnya resiko kerusakan lingkungan akibat kotoran sapi yang tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan penelitian, sapi menghasilkan sekitar 10 kg kotoran per hari. Ini berarti 740.000 ekor sapi menghasilkan 7.400 ton kotoran per hari atau 222.000 ton per bulan dan 2.693.600 ton dalam satu tahun. Program Bumi Sejuta Sapi sangat tepat untuk bersinergi dengan program Desa Mandiri Energi. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kotoran ternak sebagai bahan baku produksi biogas sebagai tindak lanjut program pemerintah provinsi dalam meningkatkan daya dukung energi bersumber dari renewable energi, selain angin, matahari, dan panas bumi. Jika seluruh kotoran ternak yang ada di NTB dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas, maka potensi energi dalam bentuk listrik sebesar 480 MW per hari. Pakai kayu, pakai LPG. Bagaimana berapa biaya yang Ibu keluarkan selama pakai LPG? Ya, sekitar 100 lah. Ya, itu enak, itu manfaatnya, itu uangnya yang pakai beli LPG itu untuk anak-anak sekolah itu. Aman enggak Ibu selama? Iya, aman, enggak terasa takut. Soalnya ini aman dia ini dibanding sama LPG itu. Nah, LPG Ibu gampang enggak memperoleh LPG di sekitar sini? Iya, kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah. Jadi lebih enak ini. Dan terasa sekali manfaatnya. Iya, selama ini pakai, tidak pernah saya pakai lagi ini LPG-nya sehari-hari lah gitu. Ya, harapan saya gitu aja. Mudah-mudahan dapat lagi gitu. Banyak yang di atas juga banyak belum dikasih. Gitu. Soal dulu itu biayanya belum ada. Resiko kerusakan lingkungan yang akan terjadi meliputi polusi udara akibat proses penguraian mikroorganisme yang menimbulkan bau tak sedap. Proses tersebut juga menyebabkan terlepasnya gas metan pada kotoran sapi ke udara. Gas metan adalah salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terkikisnya lapisan ozon. Menurut para ahli, gas metan 40 kali lebih bahaya dalam menyebabkan kerusakan lapisan ozon dibandingkan karbon dioksida. Potensi gangguan lingkungan dapat diminimalisir dengan memanfaatkan kotoran sapi sebagai bahan baku biogas. Mengolah kotoran sapi menghasilkan manfaat ganda, biogas sebagai bahan bakar memasak dan penerangan, dan ampas biogas sebagai pupuk organik pada berbagai jenis tanaman pertanian. Pemanfaatan kotoran hewan sebagai biogas tidak hanya bertujuan menyediakan energi alternatif yang berkelanjutan, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan pemanfaatan energi biogas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Padahal, pemerintah telah memprogramkan dan memfasilitasi masyarakat untuk pengembangan energi biogas. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan dan Energi (NTB), hingga saat ini sekitar 152 jumlah biogas yang beroperasi di NTB. Angka ini dianggap sedikit jika dilihat dari potensi untuk pengembangan energi biogas di NTB yang sangat besar. Rencananya, Distamben NTB akan lebih berupaya untuk mensosialisasikan pemanfaatan energi biogas di seluruh kabupaten atau kota se-NTB. Salah satu jenis dari energi baru terbarukan tersebut adalah biogas. Jadi kita mengembangkan teknologi pemanfaatan sumber energi biogas untuk paling tidak untuk kepentingan memasak di setiap rumah, sehingga kita dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak, khususnya minyak tanah. Hingga tahun 2013 pemerintah Provinsi NTB melalui anggaran APBD itu telah mengembangkan lebih dari 2.000 unit biogas, digester biogas di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi NTB. Anggaran untuk pengembangan energi biogas ini tidak hanya berasal dari APBD Provinsi NTB, tetapi juga ada dukungan anggaran juga dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Khusus untuk biogas, nantinya kita berharap bahwa ada kolaborasi di situ dengan sektor lain, yaitu khususnya terkait dengan sektor peternakan dan kesehatan hewan, kemudian juga sektor pertanian, yang nantinya kita berharap bahwa akan ada di sebuah desa atau lokasi itu ketahanan energi sekaligus ketahanan pangan, karena produk samping daripada biogas tersebut adalah dibutuhkan untuk pakan ternak maupun untuk pupuk pertanian. Jadi kita berharap nanti di tahun-tahun mendatang penggunaan atau pemanfaatan biogas ini akan semakin luas di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga ketergantungan masyarakat NTB khususnya yang ada di daerah pedesaan terhadap bahan bakar minyak ataupun minyak tanah itu akan semakin berkurang, dan bahkan tidak lagi mengharapkan BBM dalam bentuk minyak tanah. Sebagian masyarakat Pulau Lombok NTB mulai beralih ke biogas, rumah berbahan kotoran hewan ternak, dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan bakar mereka sehari-hari. Besarnya populasi ternak, khususnya sapi, membuat bahan bakar alternatif ini menjadi pilihan. Dibutuhkan sekitar 700 sampai dengan 800 kg kotoran ternak untuk pengisian perdana reaktor yang berukuran 4 kubik. Setelah itu, kebutuhan kotoran hanya 30 kg per hari. Dipilihnya NTB karena sebagian besar masyarakatnya adalah peternak. Masyarakat juga cepat beralih karena alasan keamanan. Reaktor ini tidak bisa meledak. Antusias masyarakat terhadap program biru ini sangat tinggi seperti yang diperlihatkan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Utara ini. Artinya, antusias masyarakat Kabupaten Lombok Utara untuk program biogas cukup besar. Data terakhir, sudah tercatat 185 unit kompor biogas yang beredar di Kabupaten Lombok Utara. Terbanyak di Kecamatan Kayangan, tepatnya Desa Pendua dan Desa Sesait, dengan capaian 100 unit, dan sisanya beredar di beberapa desa di kecamatan lain di Kabupaten Lombok Utara. Jadi kontribusi masyarakat, jadi program ini kan ada swadayanya juga. Jadi kalau kita nilaikan dengan uang, satu unit biogas ini lebih kurang 6 juta. Nah, kemudian yang disuadaya oleh masyarakat itu sekitar 2 juta, jadi 4 juta itu ada yang berminat, masih banyak lagi yang berminat. Bahkan di desa-desa tetangga juga sudah mulai menyebar sekarang, bukan di Desa Pendua saja, tapi yang memang pertama sekali ada di Desa Pendua ini. Akhirnya banyak teman-teman yang datang melihat bagaimana manfaatnya, kemudian kemudahan-kemudahannya itu. Jadi banyak yang mengusulkan, bahkan pemerintah Kabupaten Lombok Utara saja sudah menganggarkan dari Dinas Lingkungan Hidup, BPMD juga menganggarkan untuk pembuatan biogas. Jadi manfaat selain untuk memasak itu, kan limbahnya itu bisa jadi pupuk, tanaman, sayur-sayuran, apalagi ada program PTP itu pemanfaatan tanah pekarangan. Nah, jadi itu sangat membantu sekali dari segi pemupukan, dan itu tidak ada efek sampingnya kalau masalah tanaman dari limbah daripada biogas ini. Kalau kita masak, ibu-ibu rumah tangga itu satu minggu itu memakai yang 3 kg LBG itu. Jadi paling tidak satu bulan dia pakai 4 atau 12 kilo dengan harga 72.000 satu bulan satu kepala keluarga. Kalau dikalikan 100 kepala keluarga artinya sekitar 7.200.000-an bahkan lebih itu uang masyarakat desa Pendua tidak keluar untuk LPG. Itulah manfaat yang sangat dirasakan dan bisa untuk belanja anak-anak sekolah. Kemudian itulah yang dirasakan sekali oleh masyarakat. Nah, ya tentu harapan kami mudah-mudahan ke depan juga karena ini banyak yang berminat juga, mudah-mudahan kami Desa Pendua bisa diberikan program ini lagi di tahun-tahun yang akan datang karena masih ada juga masyarakat yang ingin. Jadi kita tidak menutup mata juga tetangga-tetangga kita di Desa Salut bahkan Desa Kayangan banyak juga yang mengusulkan itu. Bagi masyarakat yang berminat bisa mendaftar dengan menghubungi SKPD terkait atau melalui UPTD Dinas Pertanian di kecamatan. Manfaat biogas sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Selain sebagai bahan bakar alternatif untuk memasak, biogas juga dimanfaatkan sebagai sumber listrik pada jam tertentu dikala listrik tidak menyala. Bagi Dinas Pertanian yang di dalamnya bergabung perkebunan dan kehutanan, biogas dapat menghindarkan warga dari aksi pembabatan hutan untuk kayu bakar. Terlebih jaminan, garansi kompor biogas relatif cukup lama. Kelangkaan bahan bakar minyak yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia yang signifikan telah mendorong pemerintah untuk mengajak masyarakat mengatasi masalah energi bersama-sama. Penghematan ini sebetulnya harus telah kita gerakkan sejak dahulu karena pasokan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi adalah sumber energi fosil yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable. Sedangkan permintaan naik terus, demikian pula harganya. Sehingga tidak ada stabilitas keseimbangan permintaan dan penawaran. Salah satu jalan untuk menghemat bahan bakar minyak adalah mencari sumber energi alternatif yang dapat diperbarui. Kebutuhan bahan bakar bagi penduduk berpendapatan rendah maupun miskin, terutama di pedesaan, sebagian besar dipenuhi oleh minyak tanah yang memang dirasakan terjangkau karena disubsidi oleh pemerintah. Namun, karena digunakan untuk industri atau usaha lainnya, kadang-kadang terjadi kelangkaan persediaan minyak tanah di pasar. Selain itu, mereka yang tinggal di dekat kawasan hutan berusaha mencari kayu bakar, baik dari ranting-ranting kering dan tidak jarang pula menebangi pohon-pohon di hutan yang terlarang untuk ditebangi, sehingga lambat laun mengancam kelestarian alam di sekitar kawasan hutan. Energi terbarukan lain yang dapat dihasilkan dengan teknologi tepat guna yang relatif lebih sederhana dan sesuai untuk daerah pedesaan adalah energi biogas dengan memproses limbah bio atau biomassa di dalam alat kedap udara yang disebut digester. Biomassa berupa limbah dapat berupa kotoran ternak, sisa-sisa panenan seperti jerami, sekam, dan daun-daunan sortiran sayur, dan sebagainya. Namun, sebagian besar terdiri atas kotoran ternak. Adapun keuntungan penggunaan biogas antara lain lebih hemat karena tidak perlu keluar biaya untuk membeli minyak tanah dan LPG. Dapur bersih dan bebas asap. Kesehatan lingkungan lebih baik, terhindar dari penyakit pernafasan akibat asap pembakaran, waktu memasak lebih cepat, penebangan untuk kayu bakar berkurang, bangunan biru tidak meledak, bangunan reaktor biru dapat bertahan 15 hingga 20 tahun, dan limbah biogas dapat dijadikan pupuk organik.